Om Chandra. Om Chandra. Ini Om. Haji Kukus. Oh, kira nama Paul. Bukan loh. Ya, Om Chandra ya. Itu tadi pas nomor 3, Om. Iya, alhamdulillah, Om. Kita ngobrol santai ya. Nomor 3 tadi ya. Ya, alhamdulillah masih dikasih rezeki, Om. Udah kerja maksimal tadi, belum, Om? Kira-kira belum terlalu panas ini, Om. Terlalu panas belum ya? Agak ini om, agak suara dari istri. Burung dari mana om itu? Anaknya sendiri om. Loh, ternak burung? Iya. Udah ini berapa pasak kira-kira? Ternaknya banyak juga. Alhamdulillah ada sekitar 20 pasang. Sampai 20 pasang ternaknya? Alhamdulillah ya, itu udah sekitar 8 tahun. 89 tahun. Udah berapa produksi anak itu kira-kira? Ini satu bulan kira-kira bisa mampu mengeluarkan anak berapa? Itu kira-kira dia satu bulan atau per 3 bulan itu panennya kalau mulai batu. Untuk mulai batu biasanya kan per satu bulan itu beranak satu kali. Oh, per satu bulan beranak satu kali. Diloloh atau memang ada yang dilolohin duka, ada yang diloloh tergantung daripada itu ya. Oh begitu. Ya, itu berangkat dari awalnya itu pertama-tama itu ya apa memang beli udah pasang-pasangan atau burung itu oh ini burung juara nih saya beli kemudian dicari jodohnya begitu gimana kira-kira terus dulu awalnya kan gini kita itu kan awalnya memang benar-benar suka sama burung hobi ya. Jadi kan awalnya itu kita punya satu pasang. Jadi punya satu pasang yang nggak dijual itu. Dipakai sendiri semua. Jadi rata-rata indukan itu udah dibuat main dulu. Oh indukan dibuat main dulu, kemudian tahu kualitasnya. Bagus baru masuk penangkaran. Sampai 20 ekor. Ya, berarti per bulan itu kalau satu bulan satu anakan berarti satu bulan ada 20 ekor ya untuk perempuan. Terus ini om menghadapi permen. Gak usah pusing ya. Kita gak usah pusing permen. Ya. Pokoknya hobi tetap jalan. Hobi jalan. Ternak juga hiburan gitu ya. Ternak juga hiburan. Oke lah kalau begitu om. Mantap. Tadi sempat masuk nomor 3 saya lihat sendiri langsung. Sayangnya saya cuma lihat kerja separuhnya tadi. Saya cuma ya mengawasi lihat lapangan itu ya. Karena ada cerita apa di lapangan tadi saya lihat. Ternyata yang masuk itu Om Chandra. Kayaknya saya kenal gitu. Coba apa nanti saya itu belum dari mana. Pengen tahu begitu kira-kira Om. Oh jadi ternakan sendiri juga semua ini. Ya betul Om. Terus konsep ke depan itu biasanya kalau burung-burung itu Om hasil tetasan itu kemudian di jual dipasarkan atau diambil sama kawan-kawan gitu kira-kira. Rata-rata diambil sama kawan-kawan. Kawan-kawan ya yang udah oh ya berarti udah banyak ya, yang keluar. Rata-rata ini, burung ya. Jalan om yang diambil. Burung-burung bahan tapi bahan ini loh bahan prospek. Oh gitu ada prospek ya gitu. Tergantung kualitas perawatan juga. Ya betul. Oh begitu ya. Gini om. Jadi awalnya dulu kan gini saya itu kan sama sekali nggak pernah main gantangan. Artinya itu main gantangan itu kan dipikir-pikir aja gantang seperti kayak sekarang lah. Dari dulu main sendiri, gantang sendiri, hasil anaan ternak sendiri. Hasil ternaan sendiri. Justru malah banyak diminati sama teman-teman yang udah pada gantang gitu. Nah, terus lama kelamaan kan udah pada tahu gitulah, pada tahu anak-anaknya. Itu baru ternak 1-2 gitu ya? Ya baru 1-2 jalanlah di wilayah di kampung RT/RW gitulah kelas gitulah ya, makanya kan 2018 ini kan saya benar-benar pengen main gitu dari okay. Awal Januari kemarin awal dari Plaza awal dari Plaza Cup terus pengen terjun ya, bermain lah ya. Memang dari begitu ternak langsung ngirim gitu enggak om itu ini kan dari customer om. Oh gitu? Itu malah dari teman-teman Sumatera burung. Saya kan banyak ke Sumatera. Larinya ke Sumatera. Ke Lampung, ke Padang itu banyak gitu anak-anak. Ya. Anak-anak. Justru dari situ customer nyarankan, oh kenapa nggak dikasih ring aja biar tahu ini anak-anaknya anak-anak dari UGM. Oh gitu. Terus
Chandra itu, saya pakai ring BBF, Chandra BBF. Oh gitu. Ring itu tulisannya apa sih, Om? Chandra BBF. Chandra BBF ya. Sama nomor teleponnya juga ada. Gitu. Oh di ring itu ada ya. Setelah itu rata-rata anakan itu di yang diambil orang lah, rata-rata itu jalan sekali dua kali kita masih kontak, tiga kali udah lost kontak, empat kali lost. Rata-rata kan diambil luar pulau banyak, Om, luar pulau. Iya. Ya ini apa, harusnya terus komunikasi supaya jejaknya sampai mana gitu ya, biar asik ya. Makanya itu dikasih nama ring sekarang ya, gitu ya. Pinginnya kan gitu, Om, pinginnya kan udah dari anak-anak aja yang ambil anakan saya itu, biar nama saya udah kelihatan gitu. Pinginnya gitu. Cuma kan kadang orang kan enggak gitu. Kadang orang udah ini belum jalan dari mana, enggak tahu, yang penting kita digantangin aja gitu kan. Oke. Ya, semoga next pergurungan juga, maksudnya untuk kelas ring ya, khususnya kelas ring, kemudian akhirnya mencantumkan. Kalau saya sih berharap khususnya buat teman-teman breeder itu, dia begitu ring, kelas ring, mencantumkan. Ya, ini ring mana nih yang menang? Jadi breeder ikut. Ya, ganteng eret istilah Jawa begitu ya kira-kira. Ya. Oke lah. Oke, Om, itu kira-kira. Oh, udah 20 ekor ya, 20 ekor. Ini kita bicara ternak dulu ya. Terus yang jadi andalan, burungnya dari Bapak Om Chandra yang mana? Kalau rata-rata yang udah dibuat main, misalnya kayak bintang gini. Bintang ya, tadi namanya apa? Bintang. Bintang. Belakangnya dia bisa jadi bintang. Oh gitu ya, besok jadi bintang. Kalau ini, kalau banyak peminatnya gawat juga nih, tawarannya. itu yang rawat siapa, Om? Ini si Mas Benny. Oh, Mas Benny. Ya. Apa yang, Om? Benny. Oh, yang rawat bintang. Iya. Ada ritual khusus nggak itu bagus untuk bintangnya? Kerja nagen, dia main tapi detik ya. Iya. Ada rawatan khusus? Rawatan khusus. Enggak boleh banyak juga. Oh gitu? Iya, yang penting itu dia itu mintanya adem. Suka adem? Iya, enggak boleh kena. Oh, panas tadi kan panas. Panas ya? Iya. Atas sekali itu? Iya. Memang dia sukanya adem? Iya. Adem. Lebih menjiwai lah, perawatnya lebih panas. Iya. Iya, dia juga enggak kena panas. Area juga enggak kena panas? Iya. Ya, itu jadi boleh dijemur. Iya, boleh lebaran gitu. Jadi kayak di alamnya begitu ya, memberikan ke alamnya. Saya rasa itu, Om, cuma pengen tahu aja. Dulu tadi lihat pas juara 3 ya, kayaknya saya coba ini. Ternyata punya ternak. Nanti kapan-kapan saya boleh main ke sana, Om? Bisa, Om. Kapan-kapan kita terwaktu ya. Nanti saya bisa sampai ngolong motor. Siap. Nanti saya minta nomor teleponnya. Oke, itu, Om. Terima lagi. Makasih. Sukses. Ya, Om Benny. Ya, sukses ya. Thank you. Oke, makasih. Assalamualaikum.